What up guys, balik lagi sama gua dan hari ini kita bakal nge-review skin Benedetta dan Iritel ya. Jadi ini skin collab Ducati dan Mobile Legends Bang Bang dan gimana ya? Sebenarnya gua agak kaget sih pas dengar berita kalau mereka bakal collab sama Ducati karena sangat jauh banget gitu loh, kayak Ducati itu motor balap gitu kan, tiba-tiba collab sama MOBA. Lu bayangin dari mana idenya? Cuma ini keren sih. Ternyata setelah keluar hasilnya gua lihat sekilas itu lumayan keren ya. Sebenarnya ini harusnya review kemarin, cuma karena kemarin gua ada event Mobile Legends yang di Taman Anggrek jadi gak sempet guys, karena baliknya udah malam banget dan aduh udah capek lah ya, udah habis energi ya. Jadi reviewnya hari ini aja. Jadi ini kita langsung kocok aja. Cuma gua udah tahu lah, gua udah kurang lebih lihat kan kemarin kan gua ada fun match kan, jadi liatin kayak eventnya kayak gimana kan. Dia tuh kayak apa namanya, KOF bingo ya, sama kayak Transformer juga deh kalau nggak salah. Jadi nggak bisa di give ke teman-teman, nggak bisa di give ke yang lain gitu loh. Draw rewardsnya ini, oke. Ini apa ya? Oh, about collab-nya, skin record, prize pool. Oh, dia juga ada skin-skin kolektor kayak KOF banget lah ya. Wah, ini harusnya nanti pas apa namanya, ada event sih rame banget ini. Oke, kalau gitu kita langsung kocok aja ya. 10 kali. Hop. Gue pengen lihat dulu sih pas dikocoknya kayak gimana itu, apa namanya, animasinya. Idi. Gitu doang ya. Jadi kayak motor lah. Oke. Udah berarti kalau gitu kita langsung skip aja nih guys ini. 10 more langsung apa ya? Kita langsung skip aja. Skip. Kocok lagi. Kalau bingonya nggak bisa di skip ya. Ayo please hop. Oke, nice. 10 more dapat nih. Dapat nih. Don't show again, don't show again. Dapat nih. Dapat nih yang kanan satu. Let's go. Kenapa ya? Kenapa kayak jarang banget gitu langsung bingo tuh kayak jarang banget gitu loh. Dapat. Wah, kampret bangke. 4 kayak gini loh. Wah, ini kalau sampai di kanan bawah sih gua sial banget sih. Enggak sih harusnya. Iritel. Anjir. Iritelnya cakep sih. Gua merasa kayaknya ya, untuk Iritel masih paling oke guys dibanding Benedetta ya. Soalnya Benedetta tuh kemarin gua lihat Eko kan pakai Bennett kan, dan dia pakai coba skin ini kan. Itu motornya kayak enggak ada loh. Oke, idi. Cantik banget. Pas lagi Iritel tuh kan kayak cewek. Aduh. Oke. Confirm. Ignore. Confirm ya. Draw rewards-nya kita ambilin dulu guys, lumayan. Oh. Gift choice bundle. Apa ya ini ya? Ada kunci sama ada keychain. Kunci helm sama keychain ya. Ini deh helm deh. Gua enggak tahu juga sebenarnya itu buat apa. Sama recall-nya ada enggak ya recall guys ya? Dia nih enggak ada yang kayak beli-beli gitu sih. Jadi emang dapatnya ya langsung deh kayaknya kalau recall ya. Oke, kita review dulu lah kalau gitu ya. Yang Iritel. Let's go. Nah guys, buat kalian yang mau top up Diamonds Mobile Legends Bang Bang, prosesnya cepat, terpercaya karena ini adalah toko gua sendiri. Langsung aja top up di MP Shop. Linknya ada gua taruh di pin komen di bawah. Dan ini nominalnya juga banyak banget, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan pembayarannya pun juga udah lengkap, terus juga udah segampang itu. Dan prosesnya aman, cepet, terpercaya pasti karena ini punya gue sendiri ya. Jadi langsung aja top up di MP Shop, klik link yang ada di pin komen di bawah, oke? Oke guys, kita mau masuk ke dalam gamenya. Ide Ducati, kelihatan banget songongnya ya. Ini skin sih mahal sih hitungannya. Berapa ya tadi ya? Kalian ada yang ngitungin gak guys? Gue abisnya berapa diamond ya? Cuma kayaknya sekitar bisa hampir 8.000 apa ya? Ini sih 4 juta atau 5 juta kali skin ini guys. Ini kalau buat kalian yang sabar ya. Kalau sabar sih tunggu eventnya sih. Kalau sabar ya. Kalau misalnya emang sultan langsung gas aja bro.
Tunggu apa lagi ya kan? Wah ini Terizla, Popol. Lawan Popol nih harus pakai Warrior Boot sih menurut gua sih. Oke. Kita lihat dulu dong skinnya dong. Ini. Tapi kayak kenapa kayak kaku ya motornya ya? Tapi warnanya cakep sih. Aduh, kampret lah guys, ada ini lagi. Oke, ide. Skill 2-nya ya. Skill 2-nya sih enggak terlalu yang kayak aduh, di freeze dah udahlah. Oi, si inilah Kuproy. Lihatlah ini lawan gua kayak gini, cok. Help, help, need help. Oke. Kampret. Ay, sumpah lah ini ada Rafael lo guys. Ayo sini sini skill satunya hap. Ini skill satunya cakep. Skill satunya cakep guys. Oke, kita farming dulu. Untuk basic attack-nya sih keren ya, dia sambil motoran. Nah, ini mampus. Mati mati. Ini mati nih. Gak apa, jangan nafsu, jangan nafsu. Jangan nafsu, jangan nafsu. Nah, gue tuh emang apa namanya ekspektasi gue kalau sama si Iritel, dia kan naik motor atau naik macan tadinya, itu dia bisa sambil ngehit guys. Kalau sambil ini, kalau Benedetta yang gue nggak kebayang sih ya, nanti kita harus coba lah ya. Ide. Oke, dapat gak ya? Hap. Aduh nggak dapat guys. Aduh kena gas lagi. Sumpah ya, lawan Popol, Martis, terus Terizla kayak gini, ini early game kita kalahnya. Lumayan kalah sih, lumayan kayak apa, lumayan kalah, lumayan kayak lah. Oke, nggak apa-apa, kita farming-farming doang. Jangan langsung di-clear dulu, guys. Kita ambil hasil-hasilnya aja nih. Hap. Skill 2-nya gua pengen lihat lagi sih lebih detail ya. Nih coba. Dia kayak ngasih aura gitu ya. Cuma kalau skill 2 jujur ini ya, jujur IP jujur, gua lebih suka tetap yang epic limited itu ya. Yang warna kuning kalau nggak salah. Menurut gue lebih keren sih terus skill 2-nya. Tapi ya secara tergantung guys ya, pasti ada yang lebih suka macan biasa atau enggak. Ah enggak dapat satu biji kan. Kampret lah. Pasti ada yang lebih suka motor ini atau enggak. Gua gas lu, gua gas lu. Ah gua gas lu. Gua gas lu. Gua gas lu. Woi, kampret lah Popol. Jujur ya, gue kalau main MM mager banget lawan Popol. Kalau satu lawan satu tuh pasti kalah sih guys. Ya ampun, Kuproy-nya mati lagi. Harus ditemen, kalau ada teman satu aja ya itu udah pasti enak banget. Karena Popol juga single target kan. Untung gerobak gue masih ada. Seperti biasa guys, gue selalu lupa untuk ngeliat ultinya ya. Selalu lupa. Coba kita langsung aja lihat. Oh, dia ada sportnya. Oke. Oh cuma ada sportnya terus rodanya merah-merah gitu ya. Waduh, aduh mati lagi gua. Aduh ulti gua udah kepake lagi guys. Aduh guys. Aduh gara-gara review ulti jadi mati kampret. Astaga Kuproy ya mati lagi. Mereka trio sih ini, Pani, Kadita sama Kufraya. Astaga Popolnya 2-0. Udah guys, ini udah momennya kita harus serius banget ya. Gila, 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 gila. Rugi banget, rugi banget. Rugi banget, guys. Ah, inilah kampernya Popol nih. Plating langsung habis. Apa sih lu, Rafaela, anjir. Masalahnya udah Popol, Rafa, Lenny Pace-nya. Kumaha, iya teh. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Santai, santai, santai. Late game kita bantai dia, bos. Skin detail bagus. Terus kenapa, Martis? Oke. Sat. Oh, recoil-nya enggak ada ya? Coba kita lihat recoil-nya dulu. Iya, yeah, dia kayak gini-gini ya. Astaga. Oke. Kita sih main clear-clear aja guys ini, guys. Udah enggak usah terlalu dilawan ya. Ini lagi kalah banget. Oke, nice. Kita langsung main ke ini, gua pakai apa ya? Oh, gue pakai awareness breaking itu ya. Gak apa sih biar cepat rotasinya juga. Ini kita apa namanya farming dulu aja. Karena kalau dilawan juga agak repot. Mati, nice. Ini bisa mati juga sih.
Uy, nge-lag kampret. Oke, nice. Kita bikin Berserker Fury dulu. Berserker jadi nanti kita bisa bikin WON. Wah, udah menang sih. Kalau udah jadi WON udah menang lah. Gimana guys? Kalau menurut kalian ini Ducati untuk harganya yang lumayan mahal, ini worth it atau enggak nih? Kalau menurut gua ya, dia kan bingo kan. Sampai untuk ukuran si KOF atau Transformer sih kayaknya masih agak kurang ya. Mungkin bisa lebih diimprove lagi untuk ininya nih, untuk efek-efeknya. Sikat. Nice Kufra. Nice banget. Ini kita langsung cut aja, guys. Harusnya Martisnya jauh ya. Ada si Vex sana anjir. Oke, nice. Wah, lari. Ah, kampret! Martis anjir dikejar. Oh, untuk skill satunya miss. Pak! Sumpah dikejar Martis. Udah Martis snowball tuh kayak dikejar hantu. Aduh, Martis sudah 72. Walaupun gold kita masih kaya ya ini ya. Gold masih banyakkan kita lah. Ini harusnya udah tuker lane sih. Mending di road di atas deh. Biar gue bisa join team fight nih di road. Ya enggak sih di road? Swap di road. Wah, mati lagi Karita kita, guys. Gue belum ada sprint. Kita jaga mid dulu nih, guys. Harus, kalau enggak dimakan oleh si anjing itu. Popol ya maksud gue ya. Ya ampun, rata. Ay, kampret lah. Ini gue WON dulu deh. Kita WON dulu, guys, biar aman, guys. Biar aman dari Martis, Popol, Terizla. Oke, enggak apa-apa. Ini late game kita bantai nih. Popol, Vexana harusnya udah enggak terlalu yang gimana banget ya. Vexana sih biasa aja sih. Rafanya nih yang agak bikin ribet juga nih. Farming dulu, bos. Farming dulu. Please lah ya. Kemarin gue dari Vexana kalah. Ini kalau kalah lagi sih gue gak ngerti, anjir. Janganlah kayak gitu, cok. Aduh, mah. Teris lah. Aduh. Kampret lah. Ini kayaknya kita emang masih harus farming dulu sih, guys. Satu item lagi lah, WON lah. WON butuh banget sih. WON butuh banget ya untuk kita survive di team fight. Karena ini kita hero Irithel ini kan lebih emang main flank kan. Sedangkan kita nggak ada teman untuk ngeflank bareng. Ah, nice. Ah, itu gua harusnya nggak usah ulti sih. Cuma nggak apa-apa lah. Ulti Irithel sekarang juga udah cepet ya. Jadi nggak perlu atas lah di road. Di road top. Nice, sudah jadi ini. Ini kita langsung bikin Great Dragon Spear dulu deh, guys. Hati-hati Teris, hati-hati. Skill satunya ya. Kalau untuk selain ulti, skill satunya yang paling cakep sih. Kalau skill duanya tuh kayak ya oke lah, biasa gitu loh. Gue ngelihatnya tuh gak ada yang sampai spesial banget. Oh, mereka mau lord nih. Oke, kita udah siap di sini. Popol di mana ya? Sabar, guys. Tunggu Terizla buang skill. Semua buang skill, kita bantai baru ya. Nah, Terizla udah nih. Nah, kita makan dari depan aja deh. Aduh, saya lapar lagi. Mati sih harus Terizlanya ya. Oke, perang terus. Let's go. Waduh. Malah rata oleh. Wah, anjir. Vexananya mati sih. Oke, nice. Cabut dulu kita guys. Cabut. Aduh, kelihatan gak ya kita ya? Enggak sih, aman sih. Balik. Aman. Nice.
Oh, sama dia ketika jalan tuh, kalau larinya cepet itu kelihatan ada si bekas bannya ya. Ya, nggak segimana sih. Jangan bilang Benedetta jauh lebih bagus nih efeknya nih. Karena harusnya yang lebih bagus tuh retail ya kalau secara logika ya. Oke, clear-clear dulu aja kita guys. Ini kayak gue harus udah bikin. Kita pistol dulu aja deh, baru nanti Dragon Spear ya. Pistol, pistol, pistol. Ini tank semua 3 biji soalnya guys. Terry, Smarties, sama Rafa. Lumayan, lumayan repot lah. Nah, kita ambil merahnya dulu deh. Sabar ya teman-teman ya, mohon bersabar. Fanny, lu bisa bunuh Vexana sih Fanny kalau mau. Oke, nice, kita tunggu Kufra aja guys pokoknya ya. Oh nice tuh, oh nice banget. Aduh, pistol gua belum jadi lagi. Oke, oke. Ya ampun. Nice, nice. Ayo dirat. Let's go. Mati. Mati, mati. Nice, 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 nice. Ini dia, guys. Ini yang gua maksud. Pistol udah jadi, cakep banget, bisa perang lagi, bisa perang lagi. Hati-hati dirat, hati-hati dirat. Nah, kita bisa ngeflank nih, guys. Mari kita ambilin dulu. Dapat. Wah, wah, wah. Ah. Wah, ah. Wah, bajingan di flickerin loh. Cuma kalau kayak tadi itu udah minusnya solo rank guys ya, karena sebenarnya bisa sih diinfoin kayak Teris flick apa Teris ada flicker atau Teris sudah no flicker gitu ya. Cuma ya gimana yang ngarepinnya ya? Karena gua enggak tahu Teris, gua kira Teris sudah enggak ada flicker, guys. Karena tadi udah perang gede kan. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Santai saja. Dev aja, dev aja, dev aja. Ya kasih aja mereka lor. Gila, Martisnya udah kill 16, kampret. Dev dulu, dev dulu. Kita ambil buff dulu. Kasih gua ya, Dirod. Please, Dirod, please. Thank you, bro. Oh, sama break armornya dia kayak agak logo Ducati gitu ya. Logo Ducati tapi kayak retak gitu. Mana ya, coba. Kalau minion ada gak ya? Oh, gak ada sih. Oh, nice. Nice, 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 Kadita. Nice banget, nice banget. Enak nih, udah gak ada popol. Harusnya bisa kita ratain nih. Flank coba. Aduh, 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 gak miss lagi. Si Kufranya miss cok tadi cok. Ay, sayang banget. Sayang banget, sayang banget. Bisa lagi, bisa lagi. Mati sih dia, mati sih dia. Nice, 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 nice. Tinggal Teris. Ah, oh, Terisnya, Terisnya flicker like. Anjir. Hai kampret, sumpah Terisnya nyebelin banget loh. Ayo Fanny, Fanny, harapan kita ada di engkau Fanny. Bisa sih, bisa defense, bisa defense. Nice Fanny. Oh, nice banget Fanny. Cakep, 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 cakep. Cakep. Nice banget Fanny. Tenang, tenang, tenang. Masih ada Kufra kok. Balik dulu, mundur dulu, gak apa-apa. Karita, popol langsung. Cakep. Woi, popolnya gak mati. Hah. Aduh, aduh, turret. Turret, cok. Gue hidup, gue hidup. Nice, nice. Gue hidup, gue hidup. Kejar, kejar. Mati, mati. Rafaela mati sih. Nice. Comeback, bro. Comeback, bro. Sumpah sih, guys. Iritel gua tolong. Aduh, ini irit. Ini gua akuin, guys. Iritel gua emang goblok sih. Sangian gak jelas lo, maksa banget. Udah, ini udah harus sabar banget sih kita. Gak bisa. Pokoknya Teris lah belum ada ulti, gue gak akan maju-maju. Pok-pok aja deket-deket dia ya. Apa namanya, pok depan-depannya aja ya. Susah banget. Karena ini mau ngeflank juga udah gak bisa sih. Teris lahnya nempel banget sama yang lainnya. Sama Vexana apalagi. Udah lah, kita main belakang aja nih.
Cuma kayaknya ini kalau musuh udah Lord sih udah nggak bisa sih. Kayaknya sih udah nggak bisa ya menurut gue ya. Agak sulit. Ya ampun, kenapa gue bikinnya ini ya? Astaga, gue lupa rekomendasiin tadi si Great Dragon Spear-nya. Ah, kalah sih kayaknya guys. Udah gak bisa sih guys. Aduh, bisa gak ya? Ah, udah GG sih. Ya ampun, kalah lagi, sah. Kenapa tiap review skin bagus kalah mulu? Skin mahal kalah, skin gratis menang, kampret. Ya ampun, kapan gue mitiknya kalau kayak gini, anjing. Aduh, yaudahlah guys. Itu tadilah ya untuk apa namanya? Ih, gue pernah bikin ini ya. Apa namanya, bikin Athena ya? Buat apa ya? Itulah tadi ya apa namanya tuh skin Iritel ya. Thank you banget semuanya udah nonton. Menurut gua ini kalau honest review tidak sesuai ekspektasi banget sih. Maksudnya kayak okay lah, tapi enggak sampai yang sebagus itu banget ya kalau menurut gua. Cuma ya mungkin bukan selera gua juga. Jadi kalian komen aja di bawah kira-kira gimana menurut kalian untuk skin Iritel X Ducati. Habis ini kita bakal review yang Benedetta, oke? Okay? Thank you semuanya udah nonton.